Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie terbaru, seri 2932BF ya. Dan ini tuh saya punya 4 varian warna, yang masing-masing warna tuh sebetulnya beda di bagian dalnya aja, sama di bagian sininya, di ininya apa? Variasi dari stripe-nya. Tuh, modelnya kayak gini ya, teman-teman. Ini buat cewek. Ada logo Alexander Christie yang di apply di bagian dial ya. Terus kemudian ada motif bunga-bunga gitu ya. Tuh, jadi ada motif pattern bunga-bunga gitu. Terus di sini ada tanggal. Ini ada 24 jam dan ini ada harinya juga. Buat setting tangannya kalian tinggal tarik aja setengah. Terus diputar ke atas kayak gini. Nih. Tuh. Terus untuk setting 24 jam sama harinya itu kalian harus putar full dulu. Kalau 24 jam kan dia ngikutin jamnya ya. Kalau harinya jadi putar kayak gini sampai kelewat angka 12 dan nah, kalau ganti berarti ini jam nih jam 5 dini hari hari Kamis ya. Tanggal 2 nih. Kayak gitu ya. Terus di bagian ringnya kalian bisa lihat ada berlian kayak gini. Ini kayaknya berliannya berlian zircon ya. Terus ini ada warna rose gold gitu yang di finishing glossy chrome gitu, glossy. Terus ada logo Alexander Christie juga di bagian crownnya. Dan strapnya ini tuh dia pakai dua ini ya, dua strap ya modelnya. Yang atas ini apa ya, plastik atau apa ya bahannya ya. Biasanya sih keramik, cuma ini tuh kayak bukan keramik gitu ya. Apa ya ini ya? Yang warna pink itu loh, kayaknya plastik ini. Jadi yang pink ini itu adalah sendiri, beda sama strapnya. Ini stainless, terus ini kayaknya ada plastiknya gitu. Terus ini bagian belakangnya kuncinya seperti ini. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan water resist 3 ATM L229BF. Terus serinya 2932BF. Ini mesinnya PX3J ya, Alexander Christie. Garansinya 1 tahun nih. Model belakangnya seperti itu. Ini yang varian warna rose gold ya, dalamnya juga rose gold. Harganya Rp1.650.000, itu harga di jam tangan ini. Itu harga belum diskon dan ini saya juga punya ya. Nih, modelnya kayak gini juga. AC Alexander Christie, bedanya di dalamnya itu warnanya rose gold juga. Nih, ini bagian strapnya. Ini kayaknya plastik juga nih. Gitu. Terus ini saya juga punya yang varian warna krem atau tapi dalamnya itu warnanya agak sedikit lime hijau gitu ya. Nih, Alexander Christie. Terus ini warnanya kuning gitu. Ini bagian belakangnya. Terus ini saya juga punya yang varian grey. Ini warnanya cakep banget yang grey ini. Kelihatan bersih gitu ya, clean gitu. Bagus. Harganya sama di Rp1.650.000, itu harga belum diskon. Untuk kelengkapannya, kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini box dari Alexander Christie. Yang di dalam boxnya itu ada buku garansi kayak gini sama bantalan kayak gini. Buku garansi sama manual book udah jadi satu, oke? Garansinya 1 tahun ya, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk jam tangan Alexander Christie. Sudah terkenal keawetannya, gitu ya. Tuh. Di harga Rp1.650.000, kalian bisa dapatkan dengan WA aja di 0838-6565. Hubung stoknya aja 8989 atau ke Instagram @elangarlojisolo, ke marketplace kita juga bisa ya, di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.